Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya kembali mengupdate ya, armada yang terparkir di parkirannya Sudiro Tunggajaya di Citraland Cilengsi di hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 ya. Untuk siang ini terparkir lumayan banyak teman-teman, armada dari Sudiro Tunggajaya ya. Ini tadi ada sekitar 5 unit, yuk kita lihat satu-satu unitnya teman-teman. Dari yang paling depan terparkir saat unit dari armada Sudiro Tunggajaya tim Wonogiri ya, atau divisi Wonogiri. Ini ada Sudiro Tunggajaya AK Fitzroy. Untuk Fitzroy biasa ya mengisi Cilengsi Purwantoro. Ini unitnya masih terparkir ya teman-teman, mungkin angkatan siang atau angkatan reguler. Untuk Fitzroy kembarannya ini ya, bukan kembarannya pak, kersanya itu ya punaka. Dan yang cukup spesial hari ini yang terparkir ada Sudiro Tunggajaya AK Holken. Ini Holken tumben ya masuk Cilengsi lagi. Ini udah lama gak masuk Cilengsi teman-teman. STJ 091 AK Holken ini dulu mantan batangannya RMS ya. Untuk sekarang sepertinya krunya udah ganti. Untuk Holken biasanya mengisi rute Jakarta-Jaken. Jaken itu kalau nggak salah daerah deket-deket sono ya, Cepu daerah Murial ya. Ini RK balapnya dari Sudiro Tunggajaya teman-teman, divisi Murial Raya ya, cakep banget unitnya. Ini untuk Holken sasisnya pakai Hino RK8 ya teman-teman. Untuk bodinya Jetbus 3 plus SHD dengan warnanya putih dan lampunya di spotlight merah ya. Ganteng banget. Pesona Muria Raya. Dan di sebelahnya Holken ada Sudiro Tunggajaya 092 Mojovski. Ini Mojovski sudah ngelain kembali ya teman-teman, kemarin kabarnya sakit ya Mojovski. Tim Mauspati ini sepertinya hari ini rolling mengisi Cilengsi Magetan ya, atau Mauspati. Dan untuk Mojovski ini pakai Hino RN teman-teman, sama kayak seperti STJ ini ya, Bovici. Ini untuk bodinya Jetbus 3 plus HDD ya, atau High Deck Double Glass. Kalau yang ini SHD, kalau yang ini HDD, jadi tingginya beda tipis ya teman-teman. Ini dengan warnanya oranye, STJ 092 AK Mojovski. Dan di sebelahnya ada Jal Fares ya teman-teman. Ini tim Jogja atau divisi Merapi Raya dari Sudiro Tunggajaya. Ini Jal Fares, cakep banget ya. Ini pakai boneka teman-teman, ada boneka Pokemon dan apa nih, Minion ya. Good Father, ayah yang baik. Ini Jal Fares juga unit rollingan ya teman-teman. Jal
Dan unit keempat yang masih terparkir lama ya di Citraland nih, yang belum sembuh juga, yang masih sakit ya, ada Michigan. Ini Michigan masih sakit ya, atau masih trouble. Ini udah hampir 2 bulan terparkir di Citraland. Sayang banget ya. Ini pakai bodinya Avante H9 garapan karoseri tentrem. Cakep banget pedal unitnya. Hino R260 space frame. Untuk bagasinya udah tembus atau los ya teman-teman. Michigan. Dan ini dia untuk tampilan depannya ya. Ini udah hampir 2 bulan teman-teman terparkir di Citraland. Masih trouble ya, atau belum teratasi. STJ apa Michigan. Dan ini yang depan ada Fitzroy ya. Tim Wonogiri atau Purwantoro. Untuk siang ini berarti yang masuk ada 4 unit ya. Ada Fitzroy, Holken, Mojovski, dan Jalvarez. Karena untuk Michigan memang udah trouble lama ya di Citraland. Ini unit-unit keberangkatan siang dan reguler. Dan beginilah situasi dan kondisi siang hari ya di parkiran Citraland untuk hari ini teman-teman, di hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 ya. Oke teman-teman, nanti kita update kembali ya unit-unit yang terparkir di Citraland di lain hari. Terima kasih yang sudah menonton update singkat kali ini ya di parkiran Citraland. Semoga bisa sedikit memberikan informasi dan hiburan. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.